biasa, sebelum nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Getek lur. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Bekecot Custom Garage. Oke, kali ini kita lagi coba bikin cairan kristal efek. Ini kita pakai pupuk urea ya. Ini kita pakai perbandingan piro, Mas? 5 gelas ya. 5 gelas. 5 gelas pupuk urea dan 3 gelas air. Oke, air radiator. Air biasa, bukan air radiator. Ini lalu kita aduk seperti ini. Nanti biar pupuk ureanya cepet larut ya. Cepet larut ini nanti kita godok. Kita rebus biar cepet larut. Oke. Kita rebus dulu. Setelah kita rebus tadi ya, jadi seperti ini, jadi bening. Ini sudah pupuk ureanya sudah benar-benar larut ya. Selanjutnya kita campur, kita kasih sedikit sabun pemanis. Kita kasih sedikit sabun, nanti kita tunggu dingin sebentar, baru nanti kita aplikasikan ya teman-teman. Oke, nanti kita tunggu dingin dulu, baru kita aplikasikan ke media yang mau kita bikin motif kristal efek. Ini cairannya yang tadi kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Oke, teman-teman, selanjutnya ini nanti media yang akan kita kasih atau kita beri motif kristal efek ya. Ini tangki
tangki motor. Ini nanti bagian atas ini yang akan kita beri motif kristal efek. Jadi ini yang samping ini kita tutup ya, biar nggak kena cairannya. Dan untuk tangkinya sendiri ini udah kita epoxy ya, udah kita epoxy, dan ini di sini kita pakai warna dasar silver ya. Oke, lanjut untuk proses pengaplikasian atau pemberian cairan kristal efeknya. Untuk pemberian cairan kristal efeknya cukup kita semprotkan seperti ini ya teman-teman. Kita semprotkan seperti ini dan pastikan semua bagian yang mau diberi motif kristal efek itu terkena cairan secara merata ya tentunya. Oke, ini setelah kita beri cairan kristal efeknya tadi ya, selanjutnya kita cukup keringkan seperti ini, nggak usah kita jemur, cukup kita angin-anginkan saja, nggak usah dijemur langsung di bawah sinar matahari. Cuma kalau pemberian motif kristal efek ini memang harus butuh cuaca yang cerah ya, yang cerah, yang panas, cuma nggak perlu dijemur langsung di atas sinar matahari. Oke, selanjutnya setelah tadi kita beri cairan kristal efek dan mulai terjadi pecah-pecah, selanjutnya kita tusuk-tusuk seperti ini. Nah, ini nanti biar motif atau bentuknya pecahannya itu ada pusat ke titiknya ya, dan tentunya nanti pasti akan motifnya itu akan terlihat lebih bagus ya, karena berpusat di titik yang kita tusuk tadi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini titik tengah yang kita tusuk tadi, jadi ya tadi motifnya itu agak seperti bintang-bintang kecil. Oke. Oke, ini tusuk mana ini? Tengah ya. Oke, selanjutnya setelah kering baru ini kita cat lagi. Kita cat warna hitam, cuma kita cat tipis-tipis saja. Kita cat selapis tipis-tipis saja ya untuk warna hitamnya. Thank you.
Oke, selanjutnya ini setelah catnya kering ya. Kering enggak? Kering yang enggak terlalu kering. Cukup kering sentuh aja. Selanjutnya ini bersihkan. Kita gosok pakai air sabun ya. Bila apa catnya terlalu garing, terlalu kering ya, bisa kalian gosok pakai kertas gosok. Kertas gosok yang bekas saja ukuran 1000 mungkin. Ini cukup kita lap, cuma cara gosoknya enggak perlu atau kita cuma gosok pakai kain aja. Majun seperti ini ya. Bisa kalian lihat di video ini ya, teman-teman. Kita bersihkan catnya, cat warna hitamnya, pelan-pelan aja biar enggak ngerusak motif dari kristal efeknya ya, teman-teman. Oke, ini sudah kering ya. Selanjutnya kita aplikasikan warna cat candy. Biar tampilannya lebih keren ya tentunya. Lebih keren dan juga lebih apik. Kita aplikasikan cat candy. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya karena ini sudah selesai ya, ini kita lakukan pengekliran atau kita lapisi catnya dengan vernis.
Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah kita vernis ya, atau kita clear. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Bila kalian suka dengan video kali ini, bisa kalian like, komen, share, dan juga subscribe. Oke, selamat mencoba, selamat berkarya, dan tetap dukung terus dunia modifikasi di Indonesia. Bye bye.